Polres Metro Bekasi menuju ke Desa Simpangan untuk memberikan sembako kepada warga yang tidak mampu dan terdampak corona. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, didampingi Kasubag Humas Kompol Sunardi dan PJU jajaran Polres. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Saat ini kami sedang berada di perkampungan, salah satu perkampungan di wilayah Cikarang Utara, dalam rangka bakti sosial memperingati Hari Bayangkara yang ke-74. Kami memberikan bantuan di 17 polsek, 23 kecamatan, dan sasarannya salah satu adalah slum area atau area padat penduduk yang terdampak COVID-19. Kita lihat tadi beberapa pemukiman yang memang masyarakatnya cukup terdampak, dan alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan juga cukup banyak sehingga dampak sosial yang dirasakan mereka cukup berkurang secara signifikan. Terima kasih Bapak Kapolres atas bantuannya. Semoga ini bermanfaat untuk kami. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.